semua. Tuk bola voli Indonesia, respect loyalty dan victory. Maju Pro Liga bola voli, maju Pro Liga bola voli, maju Pro Liga bola voli. Dari teman-teman semua di sini mulai tosak di seberangan bola. Tolpako lihat bola menyeberang, rupanya tidak dapat menerima bola. Poin itu menjadi 1-0. Tinggi datangnya bola diterima oleh Lancer. Ya, rupanya bola tidak tim dan diterima oleh lain, diterima oleh Pak Kowe. Iya, rupanya oleh Pak Kowe. Hey, gimana sih? Jaga Pak Kowe di guri. Set net untuk Pamong 2-0. Tinggi datanya bola diterima oleh Panza, diterima oleh Pak Kowe. Iya, rupanya bola menyebabnya diterima oleh Pak Kowe. Jangan Pak Kowe. Baku tidak dapat mengantisipasi bola. Poin untuk Panzer 1-2. Tanya bola diterima olehnya, ditos oleh Baku. Ini rupanya poin untuk Panzer 2-1. Panzer melakukan tinggi datangnya bola diterima oleh Arnold, rupanya pakai kaki, diterima oleh Jojon, diterima celos oleh Wawai. Iya, rupanya oleh Datin, diterima lagi oleh Berpeguru. Iya Pak Kowe lanjut. Iya, rupanya tidak dapat mengembalikan bola. Poin untuk Panzer menjadi 3-2. Siap-siap, tinggi datangnya out. Bola poin untuk Pak Kowe. Tim Pamong melakukan set dilakukan oleh Mas Datin. Tinggi datanya bola diterima oleh Pak Guru, tidak dapat menyeberang net. Rupanya poin untuk Pamong menjadi 4-3. Iya, diterima oleh Pansel, celes oleh Wawai, ditabat oleh Enceng Jaib. In untuk tim Panzer menjadi 4-1. Baik, masih dalam rangka memeriahkan Hayu Republik Indonesia yang ke-75 ya. Ya, bagus melakukan segimana. Apakah bisa langsung diterima orang bekal kembali Pak Wardono? Ya, terjadi kesalahpahaman. Menjadi kedudukan sama 5-5. Ya, kali ini Panzer melakukan set. Ya, diterima dengan baik oleh Pak Joni, diterima langsung dan dioper kembali. Apa masih bisa diselamatkan? Lah, poin kembali untuk Panzer menjadi 6-5. Grup Pamong dengan Panzer masih berlangsung. Oke, ya, tidak bisa dimanfaatkan kesempatan tersebut pemirsa. Iya, tidak bisa dimanfaatkan. Kali ini Pak Wardono melakukan sayang sekali pemirsa. Panzer. Sayang sekali. Kali ini Panzer melakukan keadaan 7-6. Ya, diterima dengan baik sekali. Gimana? Apa alasannya? Iya, Mas Kliwon diterima dengan Mas Rizal, Mas Rizal kepada saya. Langsung saja tutur gimana? Pak Kliwon langsung saja. Ya, diterima langsung dengan Gerard Tony. Ya, gimana Pak Kliwon? Iya. Terjadi kesalahpahaman pemirsa. Ternyata hampir-hampir saja. Baik, Panzer. Enam kedudukan. Jojon. Ya, di dengan Paria paling ngalih baik. Mas Kali.
anak kamera kena gigir deh, berkatun Pak Kuda. Ya, diterima dengan, sayang sekali kurang sempurna pemirsa. Terjadi kesalahpahaman sehingga tak terkendalikan dengan posisi yang begitu amat melambung sangat tinggi sekali. Ya, kedudukan bertambah menjadi 10-6 untuk Panzer. Ya, diterima langsung oleh Pak Kuda kepada Pak Kuda. Gimana Pak Kuda langsung saja tuh? Sayang sekali pemirsa, kembali Panzer mendapat kedudukan 11-11. Yo, iya, apa masih bisa? Iya, langsung saja pemirsa tiba langsung dari Rizal kembali kepada akhir gimana ya? Luar biasa, kembali mendapat kedudukan Panzer 12-6. 12-6. Ya, langsung saja diterima dengan baik oleh Pak Kliwon. Loper ke Pak Hu, kepada tim gimana? Wah, masih bisa diselamatkan apa? Tidak bisa pemirsa. Luar biasa menambah poin hingga 7-12. Kali ini Pak Bekel Duding menimbang-nimbang bola, melakukan se. Ya, diterimanya dengan baik oleh Mas Rizal. Ya, bola tanggung menghasilkan poin untuk Pamong Desa 8-12. Ya, Mas. Oke. Okay. Iya, masih bisa melambung yang cukup tinggi gimana? Diambil siapa bolanya? Iya, luar biasa poin kembali untuk Pamong Desa 9-12. Ya. Ya. Yang sekali pemirsa, saudara-saudara kita ya, out menghasilkan poin 13-9. Baik, kali ini Panzer melakukan set. Diterima. Masih bisa diselamatkan pemirsa. Siapa kemana tadi? Siapa lagi? Ya, poin kembali untuk Panzer menjadi 14-9. Ya, kedudukan selisih 5 pemirsa. Sampai 14-9. Diambil sama siapa? Barulah. Si bisa diselamatkan bersih masih saja berlangsung. Oke, Pak Tarzoni mengambil bola. Apakah masih bisa diselamatkan? Ternyata tidak. Wow. Kurang sempurna pemirsa. Kalaupun masih bisa diterima dengan baik pasti menghasilkan poin ya. Oke, 15-9. Sayang sekali. Sayang sekali. Oke. Ya, kali ini Panzer masih melakukan sel. Ya, diterima lagi kalau bakal dulu dia gimana masih bisa. Awas jotos paku. 17-9 kedudukan. Ya, diterima dengan baik oleh Pak Kliwon. Gimana Pak Kliwon? Langsung saja. Ya, Asozer kembali diambil sama si Rizal. Diambil lagi meluran ini dari Pak Kliwon kembali diselamatkan ini gimana? Wow. Poin kembali untuk Panzer 18-9. Ya, langsung saja. Bang Tatim. Iya, ternyata Tatim molak-malik tidak karuan ini ya. Ya, Panzer kembali poin 19-9. Oke, diterima baik dengan oleh Bakal Duding. Kembali Mas Satim kembali bola. Iya, masih bisa diselamatkan oleh Ade. Kembali Mas Tori. Gimana? Poin Pamong Desa 10-19. 10-19 untuk Pamong Desa. Ya, masih. Wow, luar biasa keder tanggung. Gimana? Langsung diterima dengan baik. Langsung saja pada tim kepada siapa? Barbarono kembali Mas Arya. Luar biasa perempatan yang sangat sempurna sekali pemirsa. Sehingga menghasilkan poin untuk Pamong Desa menjadi 11-19. Oke, 11-19. Kali ini Mas Kliwon mengakukan semua. Sangat tinggi sekali, mulus sekali. Terlalu melambung, terlalu tinggi dan tinggi sekali ya. Rasa menghasilkan poin untuk Panzer. Ya. 12-20 untuk Pamong Desa. 12-20 untuk Pamong Desa. Ya. Kita baik,
dan tim melakukan se. Diterima dengan baik oleh Adi, diterima dengan ya Mas. Ya diambil siapa Mas Tony? Langsung saja Mas Jatim kepada Pak Guru. Pak Guru kepada siapa? Lu energi ambil bola. Oh, ayah. Akhirnya dengan saat tak terduga sekali pemirsa di mana pun Anda berada yang menyaksikan secara langsung kali ini pertandingan melawan antara Pamong Desa dengan Panser ya. Oke. Okay. Ya, 22-11. Oke, okay, langsung saja Pak Guru kepada siapa? Wah! Sayang sekali pemirsa tidak bisa dimanfaatkan dengan sempurna sehingga menghasilkan poin kembali untuk Panser di 23-12. Ya, masih ngirir siapa lagi? Oh, luar. Ingkrik-ingkrik bahaya. Tinggal kanan pengen diblok. Oke. Okay. Ya, poin untuk Pamong Desa menjadi 13-24. Ya, bagus sekali. Masih bisa diterima dengan baik. Pak Tony kepada siapa? Langsung saja. Apa ke masuknya gimana? Oh, sang wasit meniupkan peluitnya sehingga terjadi pelanggaran menghasilkan poin 14-24. Setelah melakukan perpindahan tempat ya, jadi dilanjutkan kembali antara Pamong Desa dengan Panser. Ya, untuk sementara diberikan oleh Panser. Ya, poin untuk Pamong Desa menjadi berapa? 2-0 untuk Pamong Desa. Ya, dilakukan saat terima langsung saja pemirsa. Oke, diterima langsung Pak Reza gimana? Iya, mulia kepada Sir Kliwon kembali kepada tim. Iya, ke Mas Reza kembali kepada siapa diberikan kepada Mas Reza? Kembali Mas Kliwon kembali. Langsung saja pemirsa kembali ke Mas Rizal. Mas Rizal ke Pak Reza, kembali Mas Kliwon langsung saja. Mas Rizal kembali kepada Mas Pak Reza diambil siapa? Iya, poin untuk Pamong Desa 3 ya, poin kembali 4-0. Jajan aja sama jelas John lebain dasar ngelebat setapan nih 4-0 ya, melakukan siap ya, langsung saja terima dengan baik Mas Rizal. Siapa ada siapa langsung. Oke, okay. Kepada siapa lagi ya, tidak bisa diselamatkan pemirsa menjadi 5-0 untuk Pamong Desa. Oke. Okay. Pamong Desa masih melakukan sen. Oleh saudara mulia. Ya, diambil seorang Mas Jojon. Mas Jojon kepada siapa Mas Rizal? Diambil saja, hampir saja. Oke, okay, Mas Liwon kembali siapa? Melenceng saudara-saudara. Tidak bisa menempatkan bola yang cukup sempurna sehingga menghasilkan poin untuk Panser menjadi 1-5. Ya, out. Poin untuk Pamong Desa menjadi 6-5. Kali ini Bapak O melakukan shot. Oh, Orsida. Ya. Sayang sekali pemirsa tidak bisa dimanfaatkan kesempatan tersebut ya, karena posisi se biasanya saat dimanfaatkan untuk menghasilkan poin-poin terbaru. Ya, poin untuk Panser menjadi 3-6. 3-6 untuk Panser. Oke, masih saja berlangsung pertandingan antara Pamong Desa dengan Panser. Ya, diterima dengan kurang sempurna, tidak sangat baik sekali ya.
Iya, ternyata serap angker urusan. Ayo, ya, berlangsung saja diterima oleh Pak Dadir. Kembali siapa? Diambil lagi pada tim. Iya. Ah, Mas Jojo langsung saja diterima oleh Pak Kodila, oleh Kliwon, Datim. Ah, apakah langsung diambil lagi? Iya, langsung apakah diterima dari dalam langsung saja. Ah, masih bisa diselamatkan. Iya, kup apakah ambil? Iya, ambil lagi. Masih bisa diselamatkan. Iya. Ah. Oke, masih kedudukan 7-4 ya. Untuk bertambah Bapak Desa menjadi 7-4. Lebih kau boleh melakukan saya. Ya, sangat ansa sekali, bagus sekali, sempurna. Wow, tepat sekali. Wow, luar biasa ya. Ya, Panser melakukan saya. Oke, kali ini terima dengan baik. Wow, sayang sekali out pemirsa. Bapak Desa menambahkan poin menjadi 8-5. Oke. Sayang sekali masuk pemirsa. Hampir the best. Iya. Oke, poin untuk Panzer 6-8. Ya. Baik untuk Pamong Desa menjadi 96. Oke, Pamong Desa melakukan saya diterima dengan baik oleh Pak Reja kepada Tony, Mas Jojon. Gimana pagi, Jo? Ah, Lula Neni. Oke, Mas Kliwon pada tim langsung saja ditempatkan. Wow, cukup sempurna ya. Tepat sekali di posisi yang begitu ya, sangat nyaman sehingga menghasilkan poin untuk Panzer menjadi 7-9. Alah, hampir masih ternyata tidak bisa diselamatkan pemirsa. Iya, 8-9 kedudukan. 8-9 kedudukan. Oke. Masih Panzer melakukan se. Terima baik oleh Habla Bekodila, Habilna, Badatin. Terus siapa lagi? Ah, sayang sekali nyangkut ya. Bola nyangkut di net sehingga menghasilkan poin kembali untuk Pamong Desa menjadi 10-8. 10-8 untuk Pamong Desa. Ya, bagus sekali pemirsa. Apakah masih bisa diselamatkan? Ah, masih bisa diterima dengan baik. Siapakah yang mau mengambil bola? Ya, ya langsung saja. Oke, siapa lagi? Oh, sayang sekali karena memang tenaga sangat terkuras sehingga bola terus ke bawah tidak bisa terkendalikan. Poin kembali untuk Pamong Desa menjadi 11-8. Ya, bakal duding menimang-nimang bola diserpannya kepada Panzer. Ya, sayang sekali pemirsa. Poin kembali untuk Pamong Desa menjadi 12-8. Bakal duding melakukan ser. Ya, langsung dikirim oleh Pak Reja kepada Pak Tony, kepada Pak Rizal. Ya, alang out, langsung saja. Ya, bola out. Poin kembali untuk Pamong Desa menjadi 13-8. Ya, diterima dengan baik. Mas, langsung saja, oke, masih bisa diselamatkan. Mas Jojon gimana? Mas Mulya gimana? Mas Kliwon diambil saja, diambil siapa? Poin kembali 14-8 untuk Pamong Desa. Ya, bakal duding melakukan se. Apakah out atau tidak? Ya, ternyata tidak bisa ya. Oke, Mas Rizal gimana? Masih bisa diselamatkan? Oke, Mas Jatim kembali dioper kembali pada Rizal. Mas Rizal, oh. Terlalu bersemangat pemirsa. Kedudukan bertambah untuk Pamong Desa menjadi 15-8. Ya, bakal duding melakukan se. Diterima dengan baik, sangat sekali, baik sekali. Pada tim langsung saja. Oh, iya. Poin kembali untuk Pamong Desa menjadi 16-8. Time out. Oh,
Ya, Panzer Point 916. Bertambah kedudukan menjadi 17-9. 17-9. Oke. Ya, diterima sahabat Cileli, diterima. Siapa? Pak Reza mengambilnya. Siapa kali ini yang maju, Mas? Sayang sekali. Iya. Tadi rencananya pada tim mau ngemes, nyemes. Tapi apalah daya, karena memang bola terlalu rendah jadi tidak bisa. Oke, langsung saja Panzer melakukan saja. Diterima dengan ikut oleh baik Abukal Kuping. Abukal Kuping diterima dengan kita. Apa tadi, Mas? Hebat, ya. Masuk. Out. Out. Masuk. Ya, dari anunya Mas Jodoh yang mainnya out. Iya. Bambang Desa melakukan se. Wow, sangat lambat. Di mana masih bisa diterima? Bagus sekali. Siapa? Wow, engkol di jaring ya. Iya, menambah kedudukan menjadi 19. Hei, aku akan payah. Eh, pada dulu payah. Ya. Tabel 19. Kali ini Pak Reza melakukan se. Iya, Dati mengambilnya di CPSS saja langsung. Oke, apakah masih bisa diselamatkan langsung saja, Mas Jojon? Oke, kali ini siapa yang mengambil bola? Oke, langsung saja. Sayang bola out ya. Walaupun menyeberang tapi sayang bola sudah out. Oh iya, poin bertambah untuk Panzer menjadi 12-19. Pareja melakukan se. Diterima baik oleh Berulan Edi, Bagel Duding kepada pada tim. Dioper kembali langsung saja pada tim. Ah, sayang sekali. Iya. Poin bertambah untuk Panzer 13-19. Iya. Ya. Sayang sekali pemirsa. Ternyata 14 bertambah 19. Ya, Bakal Duding langsung saja. Apakah bus jadi diselamatkan pemirsa? Langsung saja. Tanggung ya. Iya, bola tanggung bertambah untuk Pamong Desa 20-14. 20-14. Ya. Luar biasa bola mendapat lihat gimana? Iya, terus ya masih dioper kembali langsung saja out pemirsa. Poin pertama itu Pamong Desa 21-14. Ayo 21-14. Kali ini Lurah ini melakukan se. Iya, lampu sekali gimana out pemirsa? Sangat tinggi sekali sehingga keluar dari lapangan di luar jangkauan. Poin bertambah yang turupan dan desa pertama menjadi 22-15. Iya, dioper saja langsung kepada siapa? Kepada Bakal Duding langsung saja diambil oleh Datim kepada Tony dan Jojon langsung saja diterima oleh Pak Duding, diambil oleh Datim. Siapa? Wow, luar biasa. Iya, 23-15 kedudukan. Bakal Duding melakukan se. Oke, 16-23. Out.
Poin bertambah untuk Pamung Desa menjadi 24-5. Kali ini Panser melakukan set kedudukan 17-24. Ya, karwek. Iya. Apa pindah maning? Kita tidak 15. Perpindahan tempat kembali. Silakan untuk melakukan istirahat. Mas Gray, musik. Baik pemirsa yang berbahagia, masih dalam rangka memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pertandingan dilanjutkan kembali ya, masih antara Pamong Desa dengan Panser. Ya, sang wasit sudah meniupkan kulitnya, pertanda pertandingan sudah bisa dimulai. Masih oke. Mas Tony diambilnya kembali oleh Pak Reza. Gimana? Masih bisa diselamatkan dilangsung saja kepada tim. Diterima baik oleh Pak Jojo. Mas Tony kepada siapa? Pak Reza. Pak bakal duding kembali. Bakal duding mengambil bola. Oh, masih bisa diselamatkan kembali Pak Reza. Pak Reza. Ternyata pemirsa. Lihat ya. Menghasilkan poin untuk Cer. Bola kang, bola itu. Terus stop. Ini naksir bro. Ya. Out tangan. Anjing. Oke, baik guys, saya informasikan untuk pertandingan selanjutnya setelah ini kami informasikan Anila dengan Gambira. Maka derku dipersiapkan. Kami informasikan setelah pertandingan ini Anila melawan Gambiran. Ya, setelah pertandingan ini Anila melawan Gambiran, maka dari itu dipersiapkan Gambiran A ya. Antara Anila dengan Gambiran A dipersiapkan segala sesuatunya. Ya, kali ini Bekal Duding masih menimbang-nimbang bola ya. Diterima dengan baik sekali, cukup sempurna. Apa masih tidak bisa menyabrang ya. Poin untuk Pamong Desa 2-4 ya. Ya, kembali. Lima dua. Oke, ya, bertambah kedudukan untuk Panser 6-2. Untuk Panser 6-2. Ya, diterima dengan apa? Habis bisa diselamatkan, Bira masih bisa. Mas Tony diambil kepada siapa? Iya, Mas Kliwon diambil saja lebih kuat. Ya, kali ini siapa langsung saja? Mas Tony kepada siapa lagi? Masih bisa diselamatkan langsung saja. Gimana diambil oleh siapa? Masuk. Iya, masuk ya. Poin bertambah untuk Pamong Desa menjadi 3-6. Ya. Wow, masih bisa diselamatkan. Ternyata tidak bisa ya.
Poin pertama untuk Pamong Desa menjadi 456 46. 46. Ya, Liwon melakukan set diterima baik oleh Mas Jocor. Ah, masuk. Masuk saja. Iya, tukar posisi. Ternyata sangat seru sekali, seru sekali. Permainan yang sangat imbang. Jadi seolah-olah sangat lama sekali ya. Biasanya pertandingan berlangsung selama 20 menit seluruhnya. Kali ini sudah menghabiskan 30 menit pemirsa. Masih berlangsung saja antara Pamong Desa dengan Panser. Oke, masih dioper kepada siapa? Langsung dipercayakan kepada pada tim. Iya, ternyata tidak terduga sekali ya. Hampir saja tidak bisa diselamatkan bolanya. Walaupun dengan cara pakai kaki juga tetap saja tidak bisa. Tidak bisa. Oke, masih Panser di lapangan 4 kedudukan. Ya, kali ini dia bisa berarti langsung saja dia. Ternyata pemirsa luar biasa sekali. Poin pertama untuk Pamong Desa menjadi 5-8. 5-8 kembali untuk Jah di koper siapa kembali Bapak Rizal. Ah, sangat penempaan sangat sempurna sekali ya, sebuah penempatan yang begitu akurat, begitu sangat mengkaderkan lawan ya Pak Rizal ya. Ah, tidak bisa diselamatkan bola, tidak bisa diselamatkan. Kembali poin bertambah untuk Panser 10-5. Ya, oke. Ya, masih bisa diselamatkan. Iya. Ah! Iya. Hebat sekali tapi sayang. Oke, poin bertambah 6-10 untuk Pamong Desa. Ya, Mas Jojon kembali diterima oleh Lepen Kondila. Ya, masih saja pada tim kali ini kepada siapa? Ya, langsung saja. Oke. Oke, kepada siapa lagi? Mas Limon. Ternyata ecel pemirsa. Poin bertambah untuk Panser 11-6. Ya, out. Ya, 11-6. 7 ya. 7-11. Kali ini Pamong Desa melakukan se. Ya, Mas Jojon diterima kepada siapa? Ya, Lebih Kondila, Badatin, terus Malik. Ah, siapa lagi? Masih bisa diselamatkan saudara-saudara. Gimana? Masih bisa diselamatkan kepada siapa? Langsung saja pada tim. Ke Mas Jojon, Mas Rizal, Mas Tommy. Sayang sekali ya. Poin bertambah untuk Pamong Desa 8-11. Bakal duduk melakukan sel diterima. Iya, tidak bisa diterima dengan sangat sempurna ya. Bola cukup keras. Ya, kembali bakal duduk melakukan sel 9-11 kedudukan. Langsung saja oleh pada tim. Gimana? Siapa? Poin bertambah untuk Panser menjadi 9. 12-9. Ya, Tony melakukan sel. Mas Kliwon ambil saja. Langsung. Apakah masih bisa? Oke, masih bisa langsung. Diterima dengan baik oleh lebih koordinat kepada siapa Mas Datu? Apa kaluran ini? Langsung bisa. Masih bisa diselamatkan, masih bisa berlangsung. Ya, pada lebih koordinat gimana? Pada tim yang bersaja langsung. Mas Jojon gimana? Disangka iring kanan, lunet ya. Ya, kembali poin untuk Panser 13-9. Ya, sayang sekali pemirsa. Iya, 14-9. Ayo, last one. Ya, sayang sekali. Tidak bisa dimanfaatkan kesempatan tersebut ya.
padahal tinggal satu nomor kembali. Ya, Pamong Desa bertambah menjadi 10-14. Ya, diselamatkan oleh Saudara Mulia. Sayang sekali war. Salaman. Iya, tuh sayang sekali pemirsa. Pemirsa di mana pun saja Anda berada untuk pertandingan sore hari ya, siang hari ini ya. Antara Pamong Desa dengan Panser dimenangkan oleh Panser. Sangat luar biasa sekali karena pertandingannya sangat seru sekali, berlangsung cukup lama ya.